Ini surat pengambilan barang sudah setelah hari. Mereka tidak banyak membawa surat STRP ya, dikarenakan mereka belum mendapat informasi bahwa menggunakan STRP ini pada hari ini, pada hari Senin ini ya, kan? Informasikan kepada perusahaan ataupun tempat mereka bekerja supaya membuatkan surat untuk STRP. Ataupun yang mereka bekerja di esensial lain yang tidak ada tempat perusahaan, mereka bisa membuat surat keterangan dari RT setempat ya. Sedangkan yang bisa naik kereta adalah yang bisa menunjukkan STRP tersebut. Kalau tidak ada memiliki surat tersebut, kami kembalikan untuk tidak naik kereta. Demikian. Meskipun itu di luar non-esensial? Betul. Tapi tidak bisa menunjukkan STRP, suruh menunjukkan dulu. Kalau memang tidak ada, nggak usah naik kereta. Saya anjurkan begitu. Keterangan operasional, mobilitas. Kerja di mana nih? Barang-barang mobil dalam garis kuning atau garis aman dalam kawasan selalu selama di BRT.